rasanya kan? Wah, suara sama nggak usah ditanya lagi, ini mah mantep ini. Untuk harga relatif ya terjangkau lah, puas sama porsinya juga. Dengan saya Dede. Bang Dede usia berapa, Bang? Usia 33. Asli lahiran mana, Bang? Asli Tangerang nih. Tangerang. Alhamdulillah. Ini, Bang. Abang lu usaha apa, Bang, ini? Saya usaha ayam geprek sambal cenghar. Saya ayam geprek sambal cenghar. Ini dimulai dari tahun berapa, Bang? Alhamdulillah dimulai dari tahun 2017 bulan Juni. Sampai sekarang. Ini udah berapa cabang nih yang abang ini? Alhamdulillah baru 4. Baru 4. Di mana aja, Bang? Ada di Purwakarta ada 3, yaitu di Munjul, di Jalan Tengah, sama di Pleret Anjun. Nah, yang di sekarang ini Pleret Anjun, Bang, yang ini ya. Nah, ini dari ayam geprek ini ada berapa ini sih, Bang? Ada berapa menu sih, Bang? Kalau total terbanyak kalau di Pleret ini cuman sedikit sih. Di Pleret ini cuma ada 4 menu doang. 4 menu utama. Menu utama. Menu sampingannya cuma ada berapa? Kita saya tadi lihat ada jengkol juga. Ada balada jengkol juga. Ini unik nih. Ini ide dari mana sih, Bang, awalnya? Ya, saya main-main di tempat orang juga sih, di warung orang gitu. Karena kita pengen buka menu baru, ternyata kayaknya di tempat orang ini jengkol ini juga jadi favorit. Apalagi orang Sunda juga suka, iya, gitu. Ini ciri khas. Ini sayur sejuta umat kalau jengkol itu. Ini abang nih, resep dari mana sih abang memberanikan diri untuk dagang ayam geprek sambal cenghar ini? Sebenarnya sih untuk resep itu nggak apa ya? Ini familiar dari YouTube sih. Dari YouTube tuh. Belajar-belajar. Belajar, tapi kita improvisasi lah di inovasi sedikit ditambah-tambahin. Abang ada background masak atau gitu? Kalau untuk background masak saya enggak. Kebetulan orang tua iya. Nah, ini, Bang, omset dari 4 cabang itu per hari berapa, Bang? Kalau per hari ya digabungin kalau lagi rame sekitar 15. 15 juta? Kalau sepi-sepinya berapa, Bang? Sepi-sepi sekitar 6 sampai 7. Alhamdulillah, itu yang sangat luar biasa. Ini apa membuka lowongan pekerjaan juga nih buat apa? Lapangan pekerjaan istilahnya kan. Betul. Para pekerja. Ini berapa yang kerja sama apa atau karyawan apa ada berapa? 35 orang sampai dengan saat ini. 35 orang. Kerja di apa? Itu sistem kerjanya gajinya bulanan juga. Bulanan. Nah, ini, Bang. Satu hari abang habisin berapa kilo ayam? Kalau normalnya 80 kilo untuk ayam geprek. Terus untuk ayam goreng atau ayam penyet kan berbeda lagi ukurannya. Itu tiap hari rata-rata 20 ekor. 20 ekor. Nah, untuk harga sendiri, Bang, itu harga berapa aja sih, Bang, dari? Untuk harga ayam geprek itu mulai dari 13.000 sampai 17.000 itu khusus ayam geprek. Khusus ayam geprek itu 17.000 sudah komplit nasi apa belum? Betul, sudah termasuk nasi. Sudah termasuk nasi. Dengan keripiknya, dengan tahu gorengnya. Tahu goreng dengan itu apa timunnya timun itu. Timun juga. Oke. Okay. Nah, selama abang menggeluti usaha ayam geprek ini apa sih, Bang, suka duka? Kalau sukanya sih nomor satu yaitu bikin orang senang ya, apalagi kalau makanan kita jadi favorit orang-orang itu paling sukanya. Iya. Paling dukanya kalau di komplain customer. Biasanya ada yang komplain? Ada. Apa yang komplain dengan customer? Nomor satu, lamanya makanan dibuat. Kenapa itu lama dibuat? Itu ada apa? Ya, mungkin karena ngantri atau? Ngantri. Ngantri ya. Customer itu nggak sabar, bisa sampai 15 sampai 1 jam. 1 jam ngantri karena banyak. Ini lama karena betul. Ini kan ayam geprek ini saya lihat sambal cengharnya. Sambal cenghar sendiri ini
apa sih Pak, agak pedas kah? Ini orientasi lebih ke pedas atau kemana ya? Kalau cenghar itu lebih ke ini sih, kesegaran. Kalau bahasa Sundanya kan seperti itu. Ya, cenghar ya. Segar. Segar gitu kan. Jadi melek mata gue cenghar. Ada berapa level Bang kalau pedas ini? Kita di sini ada level tidak pedas, sedang, pedas, sama pedas banget. Kalau untuk tidak pedas itu hanya dengan sambal tomat dan bawang aja. Untuk anak-anak juga bisa, benar? Bisa, betul. Untuk, tapi kalau untuk mulai dari sedang, tiga cabai. Terus untuk pedas itu sekitar 6-8 cabai. Apa gunakan cabai apa nih? Cabai. Sebutannya di sini cabai domba gitu. Cabai ya. Domba. Awal mula Abang langsung buka 4 cabang atau gimana nih, Bang? Awal mula itu di outlet jalan tengah itu masih kecil, masih pinggiran, masih kayak warung. Awal mula. Ya. Itu kita merintis temanya ke sebenarnya bukan ayam geprek sambal cenghar. Ayam geprek itu cuma tambahan aja. Namanya kedai sambal cenghar. Awalnya. Kesini jadi ayam geprek sambal cenghar. Betul. Karena itu yang lebih ini ya, Bang. Lebih favorit. Nah, jika ada di luar sana, Bang, yang tertarik untuk misalkan acara syukuran ataupun apa kayak untuk walima syukuran lagi, itu bisa pesan ke apa? Bisa dengan bisa kontak ke nomor WA 08221-888-5689. Kalau untuk syukuran kalau bisa satu hari sebelumnya. Ada konfirmasi. Nah, untuk pembayaran sendiri sistem DP apa gimana? Iya. Untuk pemesanan banyak biasanya DP. Berapa persen? Ya paling 10% dari harga. Bisa misalnya dari 50 total. Dari total misalnya total harga 1 juta berarti 100.000 aja. Berapa minim jumlah yang bisa dipesan? Apa misalkan ada syukuran berapa, ada batas minimumnya enggak, Bang? Kalau untuk minimum kita enggak ada. Minimum dan maksimum enggak ada. Okay. Bebas. Ya, berapa aja kita terima. Bumbu tepung itu, Bang, ya. Itu apa? Buat apa itu yang kasih bumbu tepung itu? Tepung itu ciri khasnya yaitu ayam gepreknya. Ayam geprek. Berarti yang diungkep ini ayam. Ayam goreng sama ayam penyet. Nah, ini bumbunya berarti sudah dibumbuin duluan berarti ya? Sama, sudah. Ada nggak tips bagi yang ingin memulai usaha apa sih, Bang? Ya, saya sebelumnya juga dapat saran untuk memulai usaha ya dari orang juga. Itu satu, bertakwa. Terus kedua, banyak-banyak belajar. Karena sebelum kita buka usaha, kita harus belajar dulu. Oh, ilmunya seperti apa berbisnis itu. Biar nanti nggak kecewa ketika misalnya kita kesepi usaha kita. Jadi kita banyak belajar dulu. Sebelum kita buka usaha, belajar dulu aja. Banyak sekarang manfaatnya di YouTube-YouTube banyak. Tonton aja gitu. Seperti itu sih. Terakhir, Bang. Ini harapan Abang ke depan seperti apa usaha ayam geprek ini? Harapan saya ya, saya pengen buka cabang di mana-mana sih, khususnya wilayah Jawa Barat dulu. Karena dari customer kita paling banyak orang Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan sudah tercapai. Amin. Nah, tapi ke depan untuk buka cabang, ada planning? Insya Allah, kalau nggak ada halangan Karawang lagi, kita buka kembali. Amin, mudah-mudahan Bang ya, berkah sama usahanya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bang ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the
the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Too long, it hurts too.